Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sejen Alam Official Episode Wichoy Sound. Pas malam kali ini saya itu kembali lagi ya, melakukan eksplor ya, sebuah hutan yang luar biasa banget, hutan yang matching, hutan yang mengerikan. Ini saya lupa pakai apa namanya, pakai sovel ya, jadi nyamuknya banyak banget suwe. Jadi saya itu selalu melakukan eksplorasi sendirian ya, walaupun kadang bawa kameramen, tapi kali ini saya tidak bawa kameramennya. Sedikit berhati-hati karena rumputnya tinggi-tinggi banget men. Assalamualaikum. Iya kula. Iya kula. Iya Richel. Iya. Set. Sifat. Wujud. Ayo. Dari tadi saya tuh mendengarkan suara-suara aneh ya. Suara-suara yang membagongkan ya. Kalian dengar gak ada suara tok 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 tok. Assalamualaikum. Rampingnya itu pada tinggi-tinggi sangat ya. Ini saya juga harus hati-hati. Assalamualaikum. Jadi di sini tuh banyak sekali mitos-mitos ya yang mengerikan juga di sini. Banyak warga yang sering digangguin oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Astagfirullahaladzim. Setajam golok gitu. Makanya saya tuh samperin tempat ini. Apakah benar apa yang dikatakan oleh warga? Assalamualaikum. Ya hodok. Ya holmur. Ya Richel koy. Syar. Sat. Sifat. Wujud. Ayo. Jadi patra saya itu gede banget ya. Jadi agak sedikit susah pergerakannya kadang. Mohon maaf ya untuk kualitas gambar ya, karena kalau baterai ini tuh terang banget ya, jadi kelihatan semua gitu. Assalamualaikum. Iya kulam. Iya kulam. Iya Richel baik. Siap. Siap. Sifat wujud. Astagfirullahaladzim. Oke, hati gue ya. Assalamualaikum. Saya udah merasakan sebenarnya, cuman gak tau nih, belum ada pergerakan sama sekali. Terbangan. Assalamualaikum. Sang Ratu Ingkang Puluyuk.
Lupa kalsu ingkang pumi. Lut mirut pacruk ingkang betul nanti itu top. Nah di sini tuh saya tuh melihat ada rumah tawon ya, serem banget tuh. Kalian lihat nggak tuh? Rumah tawon gede banget itu, gokil. Nah. Ini yang sebelah sini nih. Ini rumah tawon ya, gede banget. Mantap. Nih, kalian lihat nggak tuh? Ini loh, rumah tawon ini loh, gokil kan? Oh bukan rumah tawon ini, apa sih ya? Tawon ini, rumah tawon itu gede banget tuh. Assalamualaikum. Sang Hyang Ratu Ing Hong Puyo. Assalamualaikum. Iya rumah tawon ini gede banget men. Assalamualaikum. Ayo, ini yang menjeneng. Tuk suwe yang menjeneng. Astagfirullahaladzim. Paket banget suwe. Astagfirullahaladzim. Megang saya loh, kokil loh. Pas dari tadi tuh gerem-gerem loh. Dari tadi gerem-gerem, cuman gua pikir suara lebah gitu. Nah, dicawel. Ceng-ceng-ceng nemen loh. Nah, kalian lihat gak tuh? Nah. Itu tuh tetap. Ceng-ceng-ceng nemen loh. Dicerawel. Pasang dari tadi tuh gerem-gerem gitu loh. Kok pikir tuh suara lebah gitu loh. Nah, hampir sama kan sama rumput ini nih. Sama rumput ini tuh sama itu sama tuh. Kokil kan, ceng-ceng-ceng-ceng namun sosok kokoy. Dari tadi loh, padahal loh dia. Saya tuh merasa pas waktu melihat rumah tawon itu ya, lebah. Ada suara gerem-gerem gitu loh. Kupikir apa itu. Ini sosoknya. Ceng-ceng-ceng-ceng namun gitu-gitu kayak. Unboxing selang ini ya, baterai paling sih lilinnya ya cilik banget, tadi saya lupa beli lilin juga, sovel juga lali, next time jangan sampai lali. Rani berarti ada yang gembik-gembik di leher. Sosoknya nih. Mana demitnya? Nah. Kelihatan enggak? Nah. Sopun jeneng pandu sing mano sing kaleksuri wicuyo saum, hampir loh saya lupa ngunci loh sosok ini.
sopo njene. Jalan ke sopo. Orang urus jenengan mau penunggu tempat iki, penunggu mana aja bodo amat. Kenapa jenengan itu lebu ngalih manungso? Hah? Tujuannya apa? Kenapa jenengan itu masuk dalam manungso? Dengar gak ada suara nangis, itu sopo itu? Sopo itu? Orang ngerti tutup hati rencengan, tutup hati rencengan. Kenapa jenengan itu pegang-pegang saya? Kenapa jenengan itu cerawel saya? Jenengan tadi yang megang saya kan? Kenapa jenengan itu megang saya? Nakutin saya enak amat nyuruh ketinggalin jenengan ngampun ten. Kenapa jenengan itu melepuh oleh manungso bentuknya kayak gini, bentuknya serem banget kayak gini, tujuannya apa? Tujuannya jenengan apa? Oh, jadi itu rumah jenengan itu. Yang tadi itu rumahnya jenengan. Rumah jenengan itu. Iya. Aku harus sopan. Harus sopannya piye? Harus sopannya piye? Aku harus sopannya piye? Harus sopannya piye? Ora permisi. Permisi kali sopo? Permisi kali jenengan. Jadi bener ya. Apa sing di omongke warga sering lihat sosok. Berarti jenengan sing sering nakutin warga tersebut. Ya. Jenengan yang sering nakutin. Hah? Jenengan sih yang sering nakutin warga di sini. Benar lah. Jenengan apa tuh? Aku tahu kali jenengan. Apa jenengan? Jenengan tuh? Iyo. Kenapa? Enggak mau ada manusia yang masuk tempat ini. Emang kenapa? Emang kenapa? Ini nyamuknya banyak banget, sumpah loh. Gokil. Saya lupa tadi pakai sopel. Jenengan. Blebu. Ningalai manusia. Berarti jenengan itu enggak benar. Jenengan itu sering nakutin manungso. Aku paling gak senang. Aku paling gak terima. Iya, saya gak terima. Karena apa? Jenengan itu udah melanggar. Jenengan itu tamu tempat ini. Ini oleh manungso. Kalau jenengan ada, jenengan baik. Kalau saya lebih-lebih oleh manungso. Takutnya orang yang lihat jenengan itu punya penyakit jantung. Apalah amsyong ora game over. Dia bilang itu manusia penakut. Enak amat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa sih ngomong?
Putihnya saya enggak takut kali jenengan. Saya mau tanya. Apa maksudnya jenengan itu? Iso nyelakai manungso. Iso mateni apa nyelakai manungso. Iso ora jenengan? Hah? Iso ora? Bisa ora? Jawabin jujur. Iso ora? Bisa ora? Enggak. Tapi kenapa? Paksa manusia itu pada percaya tuh kayak gitu ya. Paksa jin itu bisa nyelakain manusia. Kenapa? Enggak bisa. Dia bilang sebenarnya itu dia tuh tidak bisa istilahnya menyelakain gitu ya. Tidak bisa istilahnya gimana ya. Tapi dia itu nakutin itu. Jadi orang yang melihatnya itu dibikin kayak ketakutan. Itu bawaannya sendiri. Pikiran orang manusia sendiri ya. Karena manusia itu ketakutan terbawa halunya ya lah. Halu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi buat penonton ya. Kalian tuh sudah takut. Kalau ketemu sosok kayak gini. Dia itu lemah sebenarnya. Dia itu lemah. Dia juga bisa mati juga sama yang manungso. Jenengan masih mau ngeyel atau gimana jenengan? Jenengan mau kelayapan dengan manungso mana apa ora? Hah? Sama Islam banget ya. Jenengan mau manut sama saya enggak? Hah? Jenengan mau manut enggak? Mau manut ora? Tenan. Kenapa jenengan itu manut sama saya? Kenapa harus saya manusia yang berani bentak-bentak jenengan? Dia bilang seperti itu ya. Awakannya. Jadi jenengan itu takut ya. Kalau manusia itu berani jenengan takut ya. Iya. Tuh, buat penonton ya. Kalian itu gak usah takut dengan bangsa sosok kayak gini. Kalau dia tuh wujud, nongol, jangan lari, jangan takut. Lawan dia. Tempong aja. Ya. Gak usah takut, dia juga takut sama. Ikelah manusia. Perlakuan manungso ibaratnya kayak istilahnya dia itu hiu. Kalau kita masuk alamnya dia itu dia paling kuat. Tapi kalau coba kalau hiu itu masuk ke alam darat, alam apa namanya darat lah istilahnya, dia itu lemah. Seperti itu loh. Kalau kita yang nyemplung ke lautnya ya dia yang paling kuat gitu loh. Tapi kalau dia masuk ke darat ya dia gak ada apa-apanya. Jadi kalian usah takut. Perlaku ala manungso. Jadi enggak. Tenang. Ada pemanut. Yen kuar pemanut kalau kisir yowi coyo sao. Aku pesan kalian jeneng. Saya wejangan kalian jeneng. Ojo pernah melebu oleh manungso. Mengganggu manungso. Nampaknya diri dengan manungso dalam bentuk seperti ini. Saya enggak terima. Siap jenengan. Yen kowe manut apa wong kene jenengan ning tempat iku apa? Sarang lebah enggak masalah, tapi jenengan jangan pernah lebah lan manungso dalam bentuk seperti ini. Untung temunya Suryo Wijaya Saul, leku. Saya itu masih toleransi. Iya, wong Jawa iku leku ya. Nyabar. Kowe yang benar-benar manut jaga tematik yang ono bangsa manusia arep mesum arep nebang pohon iki ing alas iki apa pun jenengan wujud
Tapi ingat, yang ingin menebang itu liar. Tapi kalau untuk kepentingan negara nggak masalah. Tapi yang untuk diri sendiri, jangan nggak apa-apa wujud. Atau orang mesum, mau kikuk-kikuk gitu ya. Jangan wujud, yang paling serem. Tapi ingat, napake woy, ojo nyelakai. Ya, manut. Apapun jenengan akhirnya woy. Yang aku ingat jenengan, tak dongakin jenengan. Untung dia tuh gak berani sama Kisuri Wijesa. Dia tuh lemah sebenarnya kalau masuk alam manungso. Sama aja kalau ketemu sosok kayak gini di alam manungso, lawan, ambil balok, tampol aja, gak apa-apa. Dia takut sama. Ya. Yowis, gue tak ampuro. Tak bebas ke. Tapi ingat pesannya saya, pesannya aku. Ojo pernah lepo oleh manusia. Kenapa saya tuh bilang AA, BB. Kalau jalan tuh ngelanggar. Neko-neko, ceng-ceng-ceng, lepo oleh manusia. Bentuk kayak gimana. Ojo harap jalan itu bisa balik mana. Perakat jalan. Ya. Saya gak mau unboxing bukanya. Sama aja. Temitnya gitu ya. Jadi udahlah, ini tangannya tuh, saya liatin tangannya tuh. Masalah umum, tangannya larak, wah panas, ngalilin. Ya wis, untung weh. Tapi pas kencing. Samparing jaga, semingkir kue singar pe aku. Panas banget tangan gue, aduh. Ntar dulu, mesti nyari patre sih, ya. Mana patre aing. Patre aing, cuy. Untung dia tuh langsung manut ya, gak istilahnya. Gak rewel, gak ceng. Kalau ceng-cengnya itu gue loh. Tapi dia tuh takut ya. Jadi buat siapapun ya. Buat seluruh penonton channel official, dimanapun kalian berada. Kalau tak usah takut, nggak usah wedi, nggak usah berlebihan takut sama sosok dengan jin atau apa, nggak usah takut ya, karena dia juga lebih takut dari kita. Asal kita yakin, percaya harus nggak urip. Aku tapi kali matilah hitam mati bin syari maholak. Ingat ya, kalian harus yakin kalau harus nggak urip ya. Jadi buat siapapun, buat penonton channel official dimanapun kalian berada, pada itu nggak usah takut lah. Dan saya itu tidak pernah memaksa pada siapapun untuk percaya ya. Tujuan saya itu tetap satu, membuat hiburan. Mau asli atau tidak, nggak apa-apa, terserah. Tujuan saya itu satu, mengedukasi kepada kalian, biar kalian itu berani. Biar kalian itu nggak parno gitu, di tempat yang horor-horor ya. Jadi siapapun tetap yakin kalau kalian sih nggak worried ya. Oke lah, saya udah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong cuwu, jangan dira. Cuwu, wong tegal. Lakaraya, bye-bye.
sadari. Tak pernah ku bermimpi ku terjebak di dunia misteri, dan tak dapat ku pukiri akulah sang sehu petualang menyusuri gelapnya malam. Demi-demi pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan.